Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya sebagai penyuluh pertanian Desa Pangkalan nama Endrowati. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan mulai pembangunan jalan usaha tani di kelompok tani karya Panguti Desa Pangkalan. Jalannya bagus, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat sekali untuk petani, terutama kalau biasanya lewat di sini jeblok, ini truk aja kuat lewat. Jadi panen dari sana bisa langsung dinaikkan ke truk, sehingga biaya panen bisa turun, harga juga bisa optimal, bisa meningkat. Semakin jaya, semakin sejahtera petani. Kelompok mana ini? Kelompok tani karya Panguti. Kelompok tani karya Panguti. Desa Pangkalan, mantap. Desa Pangkalan adalah desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Dengan dibangunnya jalan usaha tani ini, pastinya menjadi harapan baru untuk mobilitas pertanian yang semakin mudah. Hasil yang melimpah serta nantinya bisa mendorong agar harga hasil pertanian juga semakin tinggi. Ini kita sedang mengecek kedalaman jalan usaha tani. Ternyata dalamannya mana meterannya coba? Meterannya? Oh iya, berapa? Oh, 27 ya? 27. Ya, bagus karena standarnya 20 ya. Oke, terima kasih Pak G, semoga manfaat, awet Pak G. Oke, siap. Oke. Pak, ini matur suwun, pekerjaan swak lola ini sudah dikerjakan dengan baik, kualitasnya juga bagus, padat, kedalamannya juga memenuhi, semua memenuhi. Semoga nanti ini awet dan bermanfaat bagi petani, terutama ketika ini nanti panen, membawa barang hasil panennya kan cepat, ngerti nggih? Ini manfaat, ini kami pasrahkan. Semoga bermanfaat. Kelompok tani ini tambah aktif pokoknya. Maju siap, amin. Jalan usaha tani, kelompok tani karya Kak Panguti Desa Pangkalan, alhamdulillah bisa terbangun dengan baik. Semoga bermanfaat sampai beberapa tahun ke depan petani bisa panen dengan akses yang lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk kelompok tani Panguti karya Panguti tahun 2003 sudah melaksanakan kegiatan JUT, hasilnya memuaskan, sudah kita cek, semoga bisa bermanfaat untuk para petani, aksesnya lebih mudah, harga pemasarannya juga lebih tinggi, panennya lebih bagus. Sip, mantap.